warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Untaian syukur yang tiada terukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tidak pernah bertepi atas Rabbil Izzati yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat untuk kita semua. Ialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah memperhatikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya. Dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, contoh dan teladan yang terbaik untuk kita semua. Shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk kembali menghirup energi Ramadan di tahun ini. Satu kenikmatan yang amat sangat luar biasa, satu kebahagiaan untuk kita semua, karena Allah takdirkan kita bersama orang-orang yang kita cintai masih bisa menikmati indahnya Ramadan di tahun ini. Merasakan nikmatnya lapar di siang hari, merasakan indahnya qiyamul lail di malam hari, indahnya berbagi, mengkhatamkan Al-Quran, dan melakukan amalan-amalan lainnya, yang dimana setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah jadinya jika dalam hitungan siklus satu tahun tidak ada bulan yang bernama Ramadan? Mungkin kita telah menjadi makhluk yang terpuruk dan terhina di atas muka bumi ini. Shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia, jangan kita menjadikan Ramadan ini sebagai ritual tahunan saja. Semangat kita muncul, gairah kita tumbuh hanya di saat malam-malam awal Ramadan saja. Kita bisa menyaksikan bersama, pada saat malam-malam awal Ramadan, masjid, musola, mereka yang mengadakan kegiatan malam sholat tarawih, itu semuanya penuh, di mana-mana penuh. Tapi terkadang, setelah masuk satu minggu bulan Ramadan, masjid, musola, tidak lagi sepenuh malam awal Ramadan. Masuk minggu kedua, minggu ketiga, saf sholatnya semakin berkurang. Bahkan hampir di penghujung Ramadan, bukan lagi masjid dan musola yang dipenuhi, tapi justru apa? Justru stasiun, justru tempat-tempat perbelanjaan, kafe-kafe, itulah yang mereka kunjungi dan mereka datangi. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita harus menjadi finalis Ramadan yang tidak tereliminasi. Senantiasa berpegang teguh pada target-target yang telah kita buat, melakukan amalan-amalan salih, melakukan kegiatan positif, senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan Ramadan, karena Ramadan waktunya terbatas. Jika kita tidak memaksimalkannya saat ini, maka kita harus menunggu ke tahun Ramadan yang akan datang. Tapi belum tentu ada jaminan kehidupan untuk kita semua. Maka dari itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diistiqomahkan, diteguhkan, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.